keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Hewan Rajali Yahya. Hari ini jalan-jalan ke kandang, ke kandangnya Mas Ripai di Ciranjang, Cianjur, Desa Singasari, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Nah, kita lihat apa koleksinya Mas Ripai di kandang domba di belakang. Jalan dulu, masuk ke dalam. Ini seperti ini nih keadaannya, pedesaan. Saya memang suka jalan-jalan, masuk-masuk kampung. Mas Ripai ini anggota TNI, lagi bertugas di Lebanon seperti itu. Nah, ini seperti ini keadaan pedesaan nih. Keadaan pedesaan, banyak pohon pisang, pohon pepaya, pohon pete. Ini ada pohon sawu. Ini pohon sawu yang lagi berbuah. Assalamualaikum. Ini ada Pak Udin, ada ibunya, anak-anaknya, ada Pak Danu. Pak Danu di sebelah sana ada istrinya. Jadi rumahnya, rumah pedesaan begini. Ini siapa namanya, Mas? Mas Ipul. Sebelahnya siapa tuh? Iwan. Pak Iwan, yang ini paling kecil nih. Rian. Mas Rian. Nih, ini keluarga peternak di Ciranjang, kemitraan. Jadi bukan tidak mungkin ya, peternak kemitraan itu mungkin saja. Ini seperti ini. Ada 5 orang, ngarit. Seperti ini, dombanya ini kandangnya Pak Udin, Pak Budin. Namanya Pak Budin, tapi sering dipanggil Pak Udin, Pak Udin. Di Ciranjang ini, Kak, ya. Jadi kemitraan itu bukan tidak mungkin. Assalamualaikum, Pak Udin. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Oh, bagus, Pak, dombanya, Pak, ya. Ini bagus, Pak. Ada berapa ekor, Pak, nih? Ada 4. 4 ekor, ya. Ini kemitraan semuanya, Pak, ya. Nah, ini Pak Budin, nih, orangnya. Gini, Pak. Ini Pak Udin dengan Pak Danu, ini Pak Danu, ini Pak Budin. Jadi di Ciranjang ini ada 4-5 peternak, yang lainnya masih ngarit. Dombanya bagus-bagus, ini contohnya ini nih. Ini baru 1 tahun, sudah 60 kilo ya, Pak, ya? Iya. Tuh, bagus nih, dibuka harga 5 juta aja. Kalau mau berminat nanti saya kasih nomor HP-nya yang punya Mas Ripai. Oke. Ini ternyata ya, miliknya Mas Ripai dengan Pak Budin di Ciranjang. Ini ada domba Garut. Umurnya baru 1 tahun, tapi sudah 60 kilo, Pak, ya? Ini luar biasa nih. Nih, lihat nih. Ini belum kupak ini, masih baru 1 tahun belum kupak. Udah 60 kilo, lihat. Nih. Bagus nih. Ini belum bisa dipakai untuk kurban, tapi kalau mau dibeli untuk dijadikan koleksi baru. Wajahnya juga putih, cuman hidungnya agak hitam. Ini dibuka harga berapa, Pak, nih? Harganya? Harganya 5 juta lah. Mintanya 5 juta ya? Nah, ini kalau mau domba, ini domba unggul ya, domba unggul Garut. Walaupun dia tidak ada, ada sertifikatnya nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya, ini dibuka harga 5 juta nih. Ini 5 juta bagus nih, tuh lihat. Tuh. Oh, gila nih. Subhanallah, tuh lihat 5 juta. Bagus nih, 60 kilo. Ini dombanya miliknya Mas Ripai. Ada di Lebanon orangnya, lagi bertugas. Nah, nanti kalau mau saya kasih nomor HP-nya, nanti berhubungan dengan Pak Budin. Ini 5 juta, ini umurnya belum 1 tahun, tapi sudah 60 kilo. Benar 1 tahun, Pak, ya? Iya.
besar banget nih 60 kilo. Jadi kalau mau berminat, daripada beli yang mahal, ini 5 juta, tapi sudah bagus. Memang 60 kilo belum setahun, 5 jutaan, ada di Ciranjang. Ya, nanti saya kasih nomor HP-nya. Bagus nih, miliknya Mas Ripai. Ini dia nih, wajahnya. 5 juta saja ini, 60 kilo. Umur setahun, belum kupak. Bisa dipakai untuk bibit ini. Jadi kan pemacek juga bagus ini. Ini kandangnya Pak Udin, Pak Budin. Namanya Pak Budin, tapi sering dipanggil Pak Udin, Pak Udin. Di Ciranjang ini, Kak, ya. Jadi kemitraan itu bukan tidak mungkin. Assalamualaikum, Pak Udin. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Oh, bagus, Pak, dombanya, Pak, ya. Ini bagus, Pak. Ada berapa ekor, Pak, nih? Ada 4. 4 ekor, ya. Ini kemitraan semua, ya, Pak, ya. Nah, ini Pak Budin nih orangnya. Gini, Pak. Oke. Nah, ini ya ada di desa apa namanya, di Sukaluyu. Sukaluyu, ya, es. Kecamatan Sukaluyu di Ciranjang, ya. Jadi ada kelompok peternak, kecil-kecilan aja peternak rakyat. Satu keluarga bisa punya 5-10 gitulah. Jadi ini ada beberapa keluarga yang saya kunjungin, dan ini memang sifatnya kemitraan. Jadi ada pemodalnya yang seorang TNI, seorang prajurit TNI yang lagi bertugas di luar negeri. Jadi dia memberdayakan masyarakat dengan cara kemitraan. Itu tadi kok kandang pertama, yang ini kandang kedua. Ini kandangnya Pak. Tadi kandangnya Pak Udin, ini kandangnya Pak Danu, ya? Pak Danu nih, kandangnya Pak Danu nih. Nih, ada berapa ekor, Pak, ini? 20 ekor, ya? 21 ekor. Ini sistemnya sistem apa itu, Pak? Kemitraan itu, Pak, ya? Ngaruh, ya, Pak, ya? Sistem maru, oke. Ini 21 ekor. Sistem maru. Ini kandangnya bagus, ya. Walaupun di bawahnya tidak disemen, tapi dia memenuhi syarat lah, ya, bagus. Kita lihat ini kan atapnya bagus, ya kan? Terus juga tepat dari kayu, lantainya juga dari kayu. Nah, kita lihat nih. Assalamualaikum, Pak Danu. Nah, ini Pak Danu lagi ngasih makan nih. Oh, bagus. Ini, Pak. Ini domba Priangan, Pak, ya? Iya. Nih, ada 21 ekor nih punyanya Pak Danu. Dari sini sampai ujung sana 21 ekor, ya, Pak, ya? Ya. Sama yang kanan. Yang kanan ada yang bunting juga itu, ya? Iya, yang bunting itu. Nah, ini domba Priangan kayaknya, Pak, ya? Campuran, ya? Iya, campur. Ini umur berapa, Pak, ini? Ini paling 7 bulan lah. 7 bulan udah besar, ya? Iya. Dikasih makannya apa aja, Pak? Ya, cuman rumput doang sama itu, sama dedak. Dedak, dedak padi, bekatul, ya? Rumput sama bekatul, ya? Bekatulnya berapa banyak? Palinglah sehari 5 kilo. Sehari 5 kilo untuk semua? Untuk 20 ekor, ya? 5 kilo, 10 kilo, paling banyak tuh 10 kilo. Paling banyak 10 kilo. Nih, bagus-bagus sih dombanya. Jadi memang ini belanjanya di mana, Pak, dulu kemarin? Beli bibitnya di mana, Pak? Beli di kampung aja deh. Di kampung-kampung aja, bukan, iya, di pasar, ya? Bukan. Nah, kalau dijual ini berapa, Pak, untuk kurban? Nih, kurban paling 3 juta. Ini 3 jutaan, ya, yang besar-besar, ya. Itu 3,5 tuh yang tanduk yang bengkok itu, ya. Nah, jadi dari sini, Pak. Pak Danu. Jadi ini kan mau dijual, Pak, ya? Iya. Nah, ini umurnya berapa, Pak, nih? Ini yang ini baru 9 bulan lah. 9 bulanan, ya. Berarti belum bisa dikurban, ya? Belum cukup? Di kampung belum. Belum, ya? Tahu kalau di kota. Kalau di kota mah ya, dipotong aja, ya? Iya. Ini berapa harga dibuka jual? Ini paling maunya 27. 27. 28. Gitu kan. Ini 28. Gitu. Nah, ini 28. Nah, ini yang ini? Itu yang 25. 25, ya. Umurnya di bawah setahun, ya? Di bawah setahun. Tuh. Beratnya ini kira-kira 30 kilo ada ini, ya? 30 kilo ada. Ada ini 30 kilo. Jadi 2 juta. 2.600 nih. Nih 2.600, 2.600. Ada ini 2,5 yang kecil.
Nah, yang ini Pak, ini berapa nih Pak? 27 kan. Ini 27 agak kecilan ya. Tuh, takut tuh. Oh. Tuh, ini 27 nih. Nah, kalau yang ini Pak, nih. Itu yang itu 3 juta deh. Ini 3 juta. Nah, besar ini ya. Nah, ini ada darah Garutnya nih, kupingnya kecil. Nih, ini 3 juta ini Pak. Iya. Ini ada 50 kilo ada. Berat, kurang lebih dah. Kurang lebih ya. Iya. Udah dicukur ya. Iya. Ini bagus nih, ini yang 3 juta yang ini nih bagus. Ini ada darah Garutnya nih. Kupingnya kuping iris tuh. Tuh kuping iris bagus nih, ini. Daun iris itu, daun iris. Daun iris, nah tuh. Ini warnanya bersih ya. Tuh, bagus tanduknya. 3 juta nih ada darah Garutnya. Nah, kalau yang ini Pak? Nah ini 26an dah. Ini 26, nih. Di bawahnya lagi. Nah ini 3 jutaan lah. Nah ini dari sini ke sana 3 jutaan nih, karena udah besar itu tanduknya, lihat tuh. Ini Garut, ini Garut. 3 juta Pak ini? Iya. 3 juta. Umurnya berapa Pak ini? Itu hampir setahun dah. Hampir setahun ya. Beratnya ini ada 50 kilo ada ya. Ini gila nih, besar nih. 50 kilo umur setahun. Nih, tanduknya udah mulai melengkung. Ini Garut nih. Ini jinak Pak ya. Senang digini-gini. Nih, jadi ini domba kemitraan antara Mas Ripai, seorang prajurit TNI yang lagi bertugas, dengan Mas Danu ya. Iya. Mas Danu ada. Pak Danu kok Mas? Pak Danu, Pak Udin, siapa lagi Pak? Pak Abad. Pak Danu, Pak Udin, Pak Abad. Siapa lagi? Pak Daud. Pak Daud. Apen. Pak Apen. Jadi ada 5 orang ya. Yang kemitraannya Pak Ripai, Mas Ripai. Iya. Nah ini saya ulangi lagi ya, ini bagus nih, ini 3 juta Pak ini? Iya. Ini 3 juta apa 3,5? 3 juta ya. Oh sama yang tadi ya, ini 3 juta nih di Garut. 3 juta nih, umurnya setahun, beratnya udah 50 kilo mencapai. Nah, ini juga nih. 3 juta lebih itu. Ini 3 juta? Lebih malah. Ini 3 jutaan lebih. Nah nanti saya kasih harganya ke Pak Ripai aja ya. Mas Ripainya lagi bertugas di Lebanon, tapi dia punya HP-nya masih bisa pakai WhatsApp.